Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Astaga, ibu dan anak ini jatuh cinta dan hidup seperti suami istri. Tanda akhir zaman. Legenda Sangkuriang begitu populer di Nusantara. Dikisahkan Sangkuriang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Tapi siapa sangka, ternyata perempuan yang dicintainya tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Kisah Sangkuriang tersebut ternyata benar-benar terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Fenomena tersebut terjadi di Meksiko lebih dari 2 dekade. Monica harus terpisah dari putranya bernama Caleb, melansir dari Viral For Real. Benarkah ini adalah tanda akhir zaman, di mana segala hal yang tidak wajar terus terjadi? Monica menyerahkan putranya untuk diadopsi orang lain karena berbagai alasan. Kala Monica melahirkan Caleb, ia baru berusia 16 tahun. Kemiskinan yang diderita memaksanya menyerah pada keadaan dan mengikhlaskan Caleb. Namun selang beberapa tahun kemudian, Monica melihat anaknya melalui media sosial. Setelah diyakini bahwa orang di media sosial itu adalah anaknya, Monica memutuskan untuk menjemput Caleb dari rumah orang tua angkatnya. Akhirnya, Caleb pun tinggal di rumah ibu kandungnya beserta 2 anak Monica yang lain. Namun bukannya hidup sebagai seorang ibu dan anak, Monica dan Caleb malah saling jatuh cinta satu sama lain. Malahan mereka sudah berhubungan badan hanya setelah beberapa minggu tinggal bersama. Monica dan Caleb didakwa telah melakukan tindakan melanggar hukum cukup berat di New Mexico. Kini Monica berada di balik jeruji besi karena dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Ia juga dilarang bertemu anak-anaknya, termasuk Caleb. Monica tidak peduli meski dirinya telah dihukum penjara. Monica berjanji akan terus bersama dengan Caleb selepas ia keluar dari penjara. Ia juga berencana akan pindah ke negara yang memperbolehkan pasangan sepertinya bisa hidup damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.